dan jersey ungu kombinasi putih-putih. Dilakukan tanda tangan terlebih dahulu ya dari tim Io Alpha untuk menjunjung sportivitas pada tim Alpha edisi 2 kali ini. Penjaga gawang ada Rian Toeka, nomor punggung 1. Sepertinya pertandingan akan segera dimulai. Dan ya, babak pertama sudah dimulai. Langsung tendangan oleh Bagas Eka. Kembali Bagas Eka dioper kepada temannya. Oh, gagal kembali. Kembali STL menguasai bola. Pak Bagas, nomor 23 mengambil bola. Oh, masih menyamping tendangannya. Langsung menekan di awal tim dari Edi Junaedi. Del aksesmu kali ini si melebar Valdisi 2 masih pemain di belakang. Mangkat saja oleh Rianto Eta dari kesehatan bola pada rekannya. Kembali para pemain digagalkan kembali. Jatuhkan tadi oleh Ihsan Nur. Nur Anwar nomor 23 kembali langsung tembakan kembali saudara. Cepat sekali kali ini ya alur pertandingan di match kedua kali ini. Langsung menekan ya, langsung menekan kedua kesebelasan ke tim segala tim. Kembali nomor punggung 69 masih kali ini Alba di sini dua, nomor punggung 31. Geseran bola ke dalam kotak Nano, gagal tadi sontekan dari Isanu. Ada lagi tekanan, berhasil. Kembali nomor punggung 23 menguasai bola dan langsung syuting. Masih melambung jauh ternyata. Ups. Karena angin juga cukup kencang di sini ya. Karena 20 km dari sini itu ada laut. Ada laut. Jadi anginnya agak kencang. Alpha di sini dua kali ini masih tim Alpha. Dari pergerakan nomor punggung 96 ada kapten kesebelasan dari Alpha mencari rekannya. Geserkan dulu bola ke belakang nomor punggung 18. Geserkan lagi bola kepada 96. Cepat saja pada Insanur. Kembali Padian menguasai bola dari tengah. Terlepas bolanya. Oper kepada temannya kembali. Oper ke sisi kiri dihadang hasil dipotong oleh Mr. Benny dari cepat saja kali ini tim Alpha. Ada Nur, masih Nur coba tembak. Ini blok tadi dari Nur STL. Kembali para pemain STL menguasai bola. Oper saja ke tengah diblok oleh nomor punggung 31 rupanya. Lemparan ke dalam untuk STL aksesmu. Langsung saja ke depan mencari teman. Kosong. Cepat saja kali ini serangan balik kapten kesebelasan nomor punggung 18 dari Alpha Densi 2 kali ini geserkan bola lagi. Masih tak atik mencari pergerakannya, geserkan dulu ke bola ke belakang ke jatuhkan nomor punggung 18. Geserkan dulu bola pada ini benar 96 pas 96 geserkan bola ke 18. Masih bola dikuasai oleh tim Alpha kali ini. Coba syuting berhasil diblok tadi
menghasilkan lemparan ke dalam untuk STL Aksesmu. Kembali dikuasai nomor punggung 69, mencari teman, masih mencari teman nomor punggung 69. Dioper saja ke sisi kanan, dioper kembali ke belakang, dikasih kembali ke punggung nomor 9, langsung ke depan nomor punggung 28. Oh, tidak kena kembali bolanya sehingga menghasilkan bola untuk para pemain Alfa. Masih tim Alfa kali ini coba bangun serangan. Ada oleh nomor punggung 13. Serangan kali ini ada sangkatan ke 11 coba duel nomor punggung. Oh, terlalu jauh terbang tinggi bola tadi, tembakan dari Revi Ridwan meninggalkan jauh dari lapang pertandingan. Baik sekali sangkatan kesempatan dari Alfa aplikan pada Nur. Esekan lagi pada nomor punggung 18. Aplikan lagi pada Nur, masih Nur kali ini. Esekan lagi 18. Kembali kerjasama dengan 96. Angkat bola, Abot terlalu deras tadi umpannya. Hanya melangsilkan lemparan ke dalam untuk para pemain STL Aksesmu. Kembali keluar bola. Lemparan ke dalam bagi STL Aksesmu. Ternyata ada Wus di sebelah kiri lapangan pertandingan. Oh, baik sekali. Dihadang kembali Pak Dian Hadiansyah, merupakan ancaman dari STL Aksesmu. Oh, kakinya mengangkat. Cukup jeli lagi Pasit melihat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim Alfa dan diambil oleh Kedara Revi. Geserkan bola pada saudara Benny. Masih saudara Benny kali ini, bukan pada Eri. Eri mencari pergerakan rekannya. Dihadang kembali oleh nomor punggung 69, mencari temannya. Dapat kepada nomor punggung 23. Gani mencari teman ke depan. Oh, diamankan saja oleh Eri. Untuk pelukan kiper Alfa, dipotong kembali oleh nomor punggung 69. Lemparan ke dalam lagi bagi tim Alfa divisi 2. Cari pergerakan sang kapten kesebelasan. Baik sekali, masih sang kapten kesebelasan. Oh, gagal kali ini serangan dari Alfa. Baik sekali ya, ini nomor punggung 69 dalam motong bolanya. Lemparan dalam kembali untuk STL Aksesmu pada nomor punggung 18. Lambung jauh ke sisi kiri, sisi kanan dari penanganan Alfa. Dari Alfa dari saudara Benny, cepat saja kepada Junaedi. Masih Junaedi mencari pergerakan Nur. Masih Nur, baik sekali Nur. Oh, foul kali ini dilakukan oleh Nur pada pemain dari STL Aksesmu kepada Elkana. Kartu kuning ternyata untuk Nur dari Alfa DC2. Lemparan kembali untuk STL Aksesmu. Handsball. Oh, handsball yang dilakukan oleh Padian Hadiansyah. Sedang mengambil ancang-ancang nih, Padian sedang mengekar gawang.
Tendangan dilakukan oleh Padian. Tidak ada kawan di sana. Dikejar oleh para pemain STL. Kembali ke sisi kanan. Nomor 13 mencari teman. Lapar kepada nomor 23. Mencari teman kembali. Oh, dipatahkan kembali serangannya oleh nomor punggung 18. Dapat kembali oleh nomor punggung 69. Masih, oh. Yang para kenal bagi apa ini. Oh, kali ini masih ada Padian. Padian melakukan tendangan dan hanya membentur pemain Alfa. Masih lemparan ke dalam. Oh, baik satu. Geserkan bola pada Benny. Masih Benny. Oh, Nur ternyata kali ini. Nur berikan pada Imam. Sangkap dari sebelahan Imam. Masih mencari ruang tembak. Geserkan bola ke rekannya. Oh, gagal tadi. Coba melakukan spekulasi. Kontrol bola sehingga menghasilkan handsball. Trivik kali ini bagi yang akan diambil oleh nomor punggung 69. Pergantian pemain dari tim Alfa DC2. Pergantian pemain dari tim Alfa DC2. Nomor punggung 31 keluar, ditarik. Digantikan oleh nomor punggung 23. Tendangan akan dilakukan oleh nomor punggung 69. Ambil ancang-ancang. Langsung ke gawang. Oh, baik sekali tadi. Bisa diblok oleh kiper Alfa. Masih oleh perebutan bola terjadi di masih Benny kali ini. Benny kedua ya. Baik sekali nomor punggung 18 duel itu. Nomor punggung 18 ini cukup seru ini. Ngotot ya. Cepat saja kali ini Iman. Kerja sama dengan Ihsan. Masih Ihsanur. Ihsanur. Si Ihsanur cari pergerakan rekannya yang baru saja masuk. Nomor punggung 23 masih terlalu memaksakan tadi nomor punggung 23 dari apa di si 2 melakukan tembakan. Kita lihat lagi masih dikuasai oleh para pemain STL. Nah, kembali kepada nomor punggung 14. Oh, gagal serangan bagi Alfa di sisi 2. Ihsanur kerja sama dengan Iman. Ihsanur gol. Baik sekali kerja sama antara kapten kesebelasan Iman dan juga Ihsanur berhasil membawa keunggulan bagi tim Alfa di sisi 2 1-0 kali ini. Baik sekali, tidak egois ya tadi. Betul. Padahal sang kapten kesebelasan bisa saja menceplaskan bola langsung ke dalam gawang. Cuman ada yang lebih memungkinkan. Iya. Jadi dioper saja. Namun sang kapten tidak egois. Kembali STL. Langsung saja diamankan saja oleh Rianto Eka. Geserkan langsung pada Junaidi. Masih Junaidi mencari pergerakan nomor punggung 23. Oh, nomor 14 kembali membawa bola. Oper kepada nomor 18. Masih menguasai bola. Oper kembali ke nomor 23. Dipotong saja oleh Ihsanur sama cetak gol kali ini. Mencoba kerjasama dengan Iman. Oh, cepat saja quick ball dari Ihsanur. Gagal lagi. Masih belum beres keserangan. Ada oleh nomor 69. Kembali berhasil dipotong oleh Eri. Masih Eri. Oh, tidak foul ternyata. Masih para pemain STL mencari temannya. Masih mencari temannya. Oper dikit saja. Di crossing saja ke depan. Oh, terlalu deras rupanya. Pergantian pemain dilakukan kembali oleh STL. Keluar nomor punggung 2, masuk nomor punggung 99. Umpan ke dalam kali ini Benny.
belakang saja pada Junaidi, masih Junaidi dari Al-Badisi 2. Langsung saja, oh, kita lihat, diambil saja oleh kiper. Tenang saja langsung ke depan. Baik, oh, tadi mengenai kepala pemain Alfa ya. Masih Benny dari Alfa kali ini. Dipotong kembali nomor punggung 69. Nomor punggung 69 masih membawa bola, mencari temannya, oper saja ke sisi kiri nomor punggung 9, mencari rekannya nomor punggung 9. Baik sekali Benny memotong bola, masih Benny. Oh, lemparan ke dalam kembali. Ini mengira tadi bola touch ball, ternyata tidak. Kembali nomor 23, masih 23, dipotong kembali. Jatuh lagi bola di kaki Isanur, masih Isanur dari Alfa di sini 2. Kebelakang lupa ada Benny. Benny gagal memberikan umpan. Oh, hands ball ternyata. Quick ball lagi, baik sekali dipotong oleh STL. Nomor 69 kembali. Nomor 14 kembali membawa bola, oper. Oh, tipis saja. Nomor 14 ada peluang dan shoot. Oh, masih mengenai mistar gawang rupanya Bung Up. Sedikit lagi saja bisa menyamakan kedudukan ya tadi. Kali ini serangan dari tim Al-Badisi 2, ada kapten 11-an Iman coba syuting. Oh, masih melebar tendangan dari Iman Fahru Rozi. Kembali para pemain STL masih menguasai bola nomor punggung 99. Apalagi ke belakang dan ya selesai sudah pertandingan babak pertama antara STL Aksesmu melawan Al-Badisi 2.